Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi SAW berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah azza wajalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.